Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan 53. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ya, ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, kebaikan Tuhan bagi semua orang. Injil hari ini mengisahkan orang-orang Yahudi yang di satu sisi kagum dengan pewartaan Yesus, tetapi di sisi lain terancam dengan kehadiran Yesus. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh orang-orang Farisi yang merasa bahwa kehadiran Yesus menjadi satu ancaman bagi mereka. Oleh sebab itu, mereka menggunakan dalil hukum Taurat untuk menjatuhkan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus bukan seorang nabi. Karena nabi harus berasal dari keturunan Daud dan bukan berasal dari Galilea. Bagi Yesus, latar belakang siapa dirinya secara manusiawi tidak begitu penting. Yesus hendak mengajarkan semua orang bahwa kerajaan Allah datang bukan kepada orang-orang khusus dan terpilih. Kerajaan Allah tidak datang kepada suku tertentu atau bangsa tertentu, melainkan untuk semua orang. Oleh sebab itu, kriteria yang berlaku dalam hukum Taurat tidak berlaku bagi Yesus, meskipun mereka mengetahui asal-usulnya dari Galilea. Fokus Yesus adalah agar semua orang tanpa kecuali mengakui kehadiran Allah dalam dirinya. Saudara yang terkasih, kadang kita menjadi pribadi yang sangat anti terhadap orang-orang yang sudah mendapat stigma negatif dalam masyarakat. Padahal kita belum mengenal mereka lebih dalam dan belum mengetahui dengan pasti sikap dan perbuatan mereka. Kita layaknya seperti orang-orang Yahudi yang mengalamatkan pikiran-pikiran buruk kepada orang. Apalagi ketika orang-orang tersebut mengganggu kenyamanan kita. Kita merasa tersaingi dan tertindas. Injil hari ini mengajak kita
untuk merefleksikan diri. Dengan peristiwa demikian, apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki supaya kita perbuat? Di mana letak kesalahan kita? Bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain? Apakah itu membantunya atau semakin membuatnya terpojok? Semoga pewartaan kebaikan kita tidak tebang pilih sesuai dengan kemauan kita, tetapi sesuai dengan kemauan Tuhan. Sebab yang Tuhan kehendaki adalah berbuat baik bagi semua orang tanpa pilih kasih. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.